Allah pesan pada kita supaya kita ni hanya sembah kepada Allah. Jangan sembah hak lain. Allah pesan tu. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada mak bapak kamu. Pesanan nombor dua. Jangan kamu layan mak kamu dengan layanan yang buruk. Allah pesan kita layan mak bapak dengan layanan yang baik. Sebab tu Nabi kata celaka kita. Dah macam tu istimewanya Allah bagi pada kita. Tapi kita ni tak ingat. Kita ni celaka. Pasal apa celaka kat? Pasal tak bersyukur. Celaka? Pasal apa celaka abang? Ni belakang kita ni ada mimbar. Tu tangga mimbar. Ada sejarah. Tuan-tuan ni habang. Apa benda yang tak ada dalam agama kita ni. Yang duduk sekeliling kita. Habang. Semua ada. Cerita pasal mimbar ada. Cerita pasal saf ada. Cerita pasal kipas angin ada. Cerita pasal baju ada. Cerita apa pun ada dalam agama kita. Tak pernah Allah tinggal tuan-tuan. Merapu ustaz ni. Lah kipas ni tuan-tuan. Apa dia kipas? Duduk di bawah tu berangin. Kalau kipas jatuh ustaz, tak ada kepala. Siapa? Sejuk lah abang duduk kipas. Sejuk. Cuba tutup. Oh hangat. Cuba buka balik. Sejuk balik. Haa. Antara tutup, kemudian buka, kemudian rasa sejuk balik. Lama ke sat? Sat. Mula-mula hangat, dia berhenti. Bila kita pulas hanya ustaz, dia terus terasa. Cepat tak? Cepat. Nabi Muhammad datang bulan Ramadan, bila dia bersedekah, lebih cepat daripada angin bertiup. Bayangkan. Kita kira lambat lagi orang. Kipas benda cabut pun tak sedekah ni. Angin betul beliau dah. Nabi Muhammad bulan Syaban sedekah. Bulan Rejab sedekah. Bulan Syaban sedekah. Mai bulan Ramadan, lajunya bersedekah lebih pada angin yang bertiup. Allah Ta'ala ni dia muliakan kita. Sebab Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sebut tentang mimbar ni pun ada cerita. Ni mimbar ni pun ada cerita. Nabi naik atas dia. Nabi berhenti. Nabi sebut amin. Nabi naik tangga nombor dua, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Nabi naik nombor tiga, Nabi berhenti sah, Nabi kata amin. Habis-habis semayang, Nabi tanya. Apa tahu tak pasal apa yang aku berhenti, amin, aku berhenti, amin, aku berhenti, amin. Tak tahu. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Dia kata, tengah aku nak naik mimbar ni. Malaikat Jibril mai. Dia kata, siapa-siapa yang ada mak bapak tetapi tak dapat keredaan daripada mak bapak dia, celaka orang. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah pesan pada kita supaya kita ni hanya sembah kepada Allah, jangan sembah hak lain. Allah pesan tu. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada mak bapak kamu. Pesanan nombor dua. Jangan kamu layan mak kamu dengan layanan yang buruk. Allah pesan kita layan mak bapak dengan layanan yang baik. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut tentang ayat-ayat berkenaan dengan mak bapak. Allah kata apa? Wala tanharhuma wa qul la wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu kata pada bapak kamu, pada mak kamu. Uffin, jangan cakap. Mana ada kita sebut uffin pada anak, pada mak kita? Mak, saya nak keluar kejap. Jangan. Uffin, ada sebut-sebut. Tak ada makna apa pun. Yang ada makna, upin dan ipin. Kalau yang tak ada makna pun Allah larang. Bayangkan kalau ada makna. Banyak tuan-tuan anak-anak yang menjawab pada mak dia. Aiman, Man, apa? Dah kak. Dah celaka dah. Man, pergi kedai kejap. Tak senang. Kedai saya ni tadi aku keluar tak nak beli. Dah gua balik rumah beli. Beli apa? Oi, kalau saya ada sepenyepak budak ni.
Tapi pak dia tak ada tangan nak sepak apa. Pak dia accident mesin tebu hari tu. Nega pasal Ramadan. Sebab tu anak jadi orang aja. Adik-adik, jangan jawab macam tu dengan mak ayah. Ish. Balik awal, tahulah. Kasar. Wala tanhar humar. Tu, kasar. Allah tak bagi kasar. Allah suruh cakap lembut dengan mak ayah. Aiman, ya mak. Lari pergi kat mak. Aiman, ya mak. Bukan keluar daripada hujung, jawab di hujung. Aiman! Ya mak! Satu kampung jawab. Oi. Salah tu adik. Jangan kasak dengan depa. Allah kata wa qul lahumu qawlan karima. Cakap yang baik-baik. Perkataan yang mulia. Jangan cakap orang tua. Siapa tu Din? Orang tua aku. Bila datang? Malam. Tiba-tiba datang nak makan kat siakap. Bankrupt lah aku. Padahal ada jawi tu ada. Siakap dah nak datang juga langkawi tu. Aku, orang tua aku dia payah betul. Orang tua hang panggil mak hang, bapak hang. Tak boleh panggil ibu saya, ratu hati saya, bapak saya, jiwa saya. Oh, dengan makwa hang panggil. Ratu hatilah, pengarang jantung lah. Kalau pakwa hang tu macam-macam lah. Darlingku lah, babyku lah. Mai kepada mak pak orang tua aku. Pada hang sakit, orang tua tu lah belah. Hang kecil dulu, orang tua tu lah rasa berak kat hang. Hang panggil orang tua. Allah pesan, panggil mak dengan bahasa yang mulia. Bapak dengan bahasa yang mulia. Kalau kita masih ada mak bapak, tak dapat keredaan mak bapak, Nabi kata apa? Celaka. Jadi yang mana ada mak pak ni, alhamdulillah. Pilihan lelah. Mak nikah-nikah setahun dua dapat anak. Dua tahun lepas tu beranak lagi sekali pula. Cek-cek kemarin doktor kata apa? Kembar. Suami balik isteri duk gelak. Hang gelak siapa? Tadi pergi klinik. Apa? Cek doktor. Dia sakit enggak? Siapa sakit? Dah hang kata cek doktor. Dah doktor cek. Ha, cakap leklok lah. Dua kali cek. Doktor tu yang cek. Ha, ingatkan. Hang cek doktor. Cara jawab tu. Pergi mana klinik buat apa cek doktor. Oh, doktor sakit kan? Tu doktor kata apa? Doktor kata kembar. Ha? Doktor kata kembar. Alhamdulillah. Betul ya ni? Betul. Perkataan pertama, isteri kata, abang, anak kita sulung. Jalan pun duk rebah lagi. Ni mengandung pula, nak dapat dua pula. Tiga abang ni. Tengok? Cik rasa, cik nak berhenti kerja. Nak bela anak-anak abang ni. Apa pendapat abang? Berhenti. Kita duk hantar rumah orang pun payah. Enggak? Bagi bila ubat batuk, biul budak tu lah. Hang bela lagi bagus, abang puas hati. Mak sendiri. Berhenti kerja, mak. Nak jaga anak. Lah, bukannya kerja gaji murah, gaji mahal. Berhenti pasal apa? Anak. Tapi bila mak tua, agak-agak rupa orang anak nak berhenti kerja, nak jaga mak. Cuba jawab. Dia sayang kerja lebih daripada sayang mak. Mak kat mana? Tahu. Tak lah, hang jaga lah. Kak Long jaga. Suruh Kak Long. Kak Long hang tak jaga. Suruh orang je. Kak Long ni, suami Kak Long. Along. Sibuk kerja hutang. Hang tak apa lah. Tak lah, bukan Ngah tak mau tolong. Ngah hari tu dah belah, dah mok sebulan. Ngah pun ada anak-anak ke. Hang tanya cik tengok. Cik boleh cik? Tengok cik. Cik korosos. 4 bulan korosos. Cuba tengok mak. Mak kala tu bagi adik lah. Dek, hang tengok mak. Hang tengok mak. Adik baru kerja. Sebulan dua. Dah nak suruh belah mak pula.
Lah macam ni lah abang. Eh. Pi jumpa Ustaz Kazim. Minta dia belah. Lah. Tu yang main tak sekolah saya. Anak ni tak mahu, anak ni tak mahu, anak tak mahu. Anak ni sama banyak dengan tiang. Seorang pun tak mahu berhenti kerja belah mak ni. Dulu mak berhenti kerja pasal nak belah anak sanggup. Tak ada EPF, tak ada pencim, tak apa. Janji anak aku elok sekolah. Janji anak aku sihat. Janji anak aku ni makan kenyang. Janji anak aku ni lena. Janji anak aku berak je basuh. Basuh je berak. Sebab dia tahu kalau pergi hantar rumah orang, taik tu sampai kering baru basuh. Dia tak percaya. Tapi hari ni anak-anak tuan-tuan, gamak buat kat mak macam tu. Bapak ni. Nombor dua. Siapa yang celaka? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa-dosa dia. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Bulan keampunan. Man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala janji. Siapa-siapa yang puasa elok-elok, siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan elok-elok, diampunkan dosa-dosanya yang lepas-lepas pun diampunkan.